Nih guys, apa mesin cuci untuk mencucinya ini punya saya ini karetnya udah kendor, makanya muternya tuh nggak laju. Nih. Berat. Nah, cara ngatasinya supaya muternya kenceng, ini dikendorin, terus karetnya itu dikencengin. Nih, dikendorin apa itu? Nah, ini, bautnya ini. Bautnya dikenceng, dikendorin dulu, kemudian digeser. Oke, kita simak tutorialnya. Oke guys, ini apa? Mesin cucinya sudah saya balik. Nah, kita lihat baut di bawahnya. Bautnya dikendorin guys, pakai obeng. Nah, kalau sudah kendor begini, kalau sudah begini, ini kan kendor nih. Nah, ini kan kendor. Ini kan kendor. Kita dorong. Nah, kenceng dia. Ini. Oke, saya akan coba dulu. Nyalakan. Kemudian motor. Nah, kita lihat pergerakan. Oke. Coba perhatikan gerakan daripada strang dengan ininya teman-teman ini. Nah. Coba teman-teman perhatikan gerak ini dengan ini. Nah, jadi kalau dia berhenti, ini juga berhenti. Kalau kemarin kan mesinnya sudah berhenti, strangnya diam, ininya masih muter dia. Nah, itu tandanya kendor. Caranya itu tadi di bawah itu dikendorin dulu. Ini. Nah, yang ini. Dikendorin skropnya kemudian digeser. Biar tegang ini ya. Apa itu? Strengnya biar tegang lagi. Nah, ini belting namanya. Coba. Coba lagi ya. Ya, mantap. Nah, bandingkan dengan yang ini.